Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Uji di channel Garasi Paintwork, channel restorasi dan tutorial pengecatan sederhana. Kali ini kita akan coba unboxing dan review power tools random orbital sander. Langsung aja yuk, kita gas. Di dalam box kita akan mendapatkan buku petunjuk, grade 80 kertas amplasnya, dust bag, dan kartu garansi. Dan ini dia, Dewalt DWE6423. Untuk spesifikasi, bisa kita lihat di kotak dan gak jauh berbeda dengan sender merek lain. Dengan amplas pad 5 inci dan daya 280 watt, serta fiturnya juga tidak jauh berbeda dengan merek yang lain. Juga ada dust bag yang cukup gampang memasangnya, dan juga bisa langsung disambung ke vakum. Tapi nilai plus dari power tool seharga 800-900 ribuan ini, terdapat 6 variable speed control. Yang jarang ada sih fitur ini di merek lain. Memang ada di Makita, tapi dengan harga yang cukup tinggi. Untuk build quality, Dewalt gak usah diragukan lagi. Dengan body identik warna kuning dan hitam, nilai plusnya lagi, Dewalt memberikan garansi 3 tahun, di mana power tools merek lain cuma memberikan 1 tahun saja. Handle mesin ini sangat pas di tangan. Dilengkapi grip karet di kanan-kiri, jadi anti-slip saat dipegang. Tapi sepertinya kurang pas untuk tangan kecil seperti saya kalau dipegang bagian lehernya, karena lehernya yang begitu cukup lumayan besar. Bagaimana performanya? Yuk langsung kita coba. Pertama kita coba di speed 1. Antara speed 1 dan 2 sepertinya tidak memiliki perubahan speed yang signifikan. Perubahan baru dirasakan saat dinaikkan dari speed 3 sampai 6. Dan menurut saya, speed 1 sampai 3 saja sudah cukup cepat untuk mengamplas benda kerja. Dan speed 4 sampai 6 saya sarankan hanya untuk amplas finishing saja. Rasa mesin ini juga bisa dipakai sebagai polisher atau mesin poles. Nanti bolehlah kita coba di video selanjutnya. Nah, itu tadi video review Dewalt DWE6423. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin membeli mesin amplas. Terima kasih telah menonton. Tekan like jika kalian suka. Tekan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.